Kasus kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah akan ditangani pihak kepolisian. Bahkan kabarnya polisi akan menetapkan satu tersangka atas kasus ini. Orang tua dari Vanessa dan Bibi pun menyebut akan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib. Dikutip dari wartakotalife.com, kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah sedang ditangani Polda Jawa Timur. Polisi terus memintai keterangan dari korban selamat, yakni babysitter dan sopir, mengenai kejadian kecelakaan tunggal di Tol Mojokerto Jombang tersebut. Bahkan kabarnya polisi akan menetapkan satu tersangka dalam kecelakaan tunggal itu, yakni diduga sang sopir yang lalai mengendarai mobil tersebut. Terkait kabar sopir anaknya yang akan dijadikan tersangka, orang tua dan mertua Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tak mau banyak berkomentar. Ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, mengatakan tidak mengetahui kondisi sopir dan akan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib. Hal itu disampaikan Dodi usai pemakaman putrinya di TPU Taman Malaka. Sementara itu, ayah Bibi Ardiansyah, Faisal, mengatakan jawabannya sama dengan Dodi Sudrajat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!